Saat ini, ada begitu banyak aplikasi Android yang dapat digunakan oleh pengguna. Namun ternyata, tidak semua aplikasi aman, keindahan. Ada sejumlah aplikasi Android berbahaya dan dapat menghilangkan akun pengguna smartphone. Aplikasi Android diidentifikasi memiliki Trojan Sharkbot berbahaya yang dapat menguras isi akun pengguna. Sharkbot berhasil ditemukan dengan menghindari keamanan Google Play Store dengan menyamarkan aplikasi antivirus. Trojan ini memiliki kapasitas transaksi non-valid melalui sistem transfer otomatis. Fungsi ATS memungkinkan perangkat lunak berbahaya untuk menerima daftar acara yang akan disimulasikan dan mereka akan disimulasikan untuk melakukan transfer uang, kata kelompok analis malware Cyber NCC, Alberto Segura dan Rolf Govers, cite Dite Hacker News. Ilustrasi Pexels, Mikotra Photographer, Putri Aulika. Ilustrasi Pexels, Mikotra Photographer, Putri Aulika. Fitur ini dapat digunakan untuk simulasi sentuh dan tekanan tombol. Oleh karena itu bukan hanya untuk mengirim uang secara otomatis, tetapi untuk menginstal aplikasi atau hal-hal berbahaya lainnya. Ini berarti bahwa ATS dapat digunakan untuk menipu sistem deteksi ban yang ditargetkan. Dengan mensimulasikan urutan tindakan yang diambil oleh pengguna, seperti menekan tombol klik dan transfer uang ilegal. Fitur Sharkbot lainnya adalah dapat membuat lapisan antar muka aplikasi ilusi palsu di atas aplikasi perbankan resmi. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi identifikasi, menyimpan aksen tombol, dan mendapatkan kontrol panjang terdepan pada perangkat. Ini dibuat dengan catatan bahwa para korban memberikan izin layanan aksesibilitas. Untuk mengetahui aplikasi Android mana yang berbahaya, periksa lebih lanjut di sini, keindahan. Apakah Anda ingin menjadi salah satu pembaca yang dapat berpartisipasi dalam berbagai acara menarik di Beopnesia? Ayo, bergabunglah dengan Beopnesia, komunitas pembaca Benation. Cara mendaftar di sini.